Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat sepak kandang semuanya. Kembali lagi bersama kami. Ini kami berada di kandang Mitra yang berada di daerah Ludoyo. Ludoyo Blitar ya Mas Inal. Masih okay. Lokal Blitar nggih. Lokalan Mbak. Lokal Blitar. Hari ini kita mau mereview di kandang sini. Ini tadi kebetulan kirim ya Mas? Ya, ini tadi kirim satu ekor betina jumbo. Jumbo, ini bunting Mas ini? Insya Allah. Nah, kita bunting mentek-mentek ini. Nah, ini kebetulan tadi kirim dari Silapurot dibawa ke Ludoyo sekalian mampir. Sekalian review ini. Nah, ini lanjut langsung sepil harga Mas. Ini langsung di kotak sini. Mulai kotak sini. Iki petolan Mas. Petolan Mas. Usia 4 bulan. Usia 4 bulan campur. Ini iki mulai harga 900-an nek Mas. Kayak ini iki 900-an. Yang lain sekitar 1000. 1000 lebih dikit. Jalan di situ. Iki lek jenise ya crossingan Mas ya. Crossingan. Doroan iki monggo-monggo bolo iki sing lek doroan. Ready. Lanjut ke kotak sebelah Mas iki kira-kira bunak-bunak. Bunak-bunak. Iki. Sing iki ditinane nek iki. Bunak iku ya 4.500 masa anake. Oh, iki bunak 4.500 bolo. Tak sini iki iki 2.500 sak anake bolo. Bunak-bunak ganteng-ganteng ayu-ayu. Monggo-monggo. Oh, kene Mas. Iki di karantina. Kan mari di wei sontek di obat cacing. Oh, mari dirawat di. Di dewekne sik. Di dewekne sik. Iki dirawat iki bar iki terus di koloni karo pejantan apa wis keadaane bunting to Mas? Iki ketoke mari petolan, Mas. Oh, petolan. Heeh. Iki regane piro Mas lek ngene iki? Lah iki kan petolan di koloni dulu baru dijual kalau kayak gini. Oh. Di koloni dulu baru dijual. Ini petolan. Ini iki ya 500 lepas. Ini bolo ini 1.500 sudah dilepas ini bolo. Jolali Mas Yos, 1.500 harga kandang. Harga net kandang biaya ongkir. Pokoknya beda lah biaya ongkir. Ongkirnya di petong keri pokoknya. Harga net 1.500. Lanjut Mas. Nah, lanjut lagi Mas ya. Lanjut sing kotak ini. Mau iki besok. Nanti kolonian ini. Kolonian. Ini ada yang 2 jutaan. Ada yang 2 jutaan seperti contoh iki sing paling ngarep dhewe iki. Sing kotak gedhe iki 24. 24. Iki pejantan apa Mas iki Mas? Pejantan teksel. Teksel iki bolo. Iki kolonian berapa bulan Mas? Ini warnanya berapa bulan? Ini Mas iki yang tuh. Ini satu bulan sini gila lek warna ya lek betina sama jantan sekitar 1 bulan lebih di kolonian 1 bulan lebih bolo di pejantane teksel dan lanjut ke kotak sebelah iki lanjut teksel jumboan iki iki babone kae Mas babone sing biru kae oh iki babone kae terus iki anake to Mas iki. Wah, anak ini. Anak super super iki bulan ya. Doro Mas iki Mas. Lek sing barang jumbo ini ki kira apa jenenge? Regane piro Mas? Perkiraan. Anak iku sing nedep ini ki lho. Nah, iki. Ini ku 27. 27 Mas ya, nek dari kandang jumbo. Jumbo lek kuwi asli jumbo. Jumbo ini ki barang iki 3 juta. 3 juta. Lek untuk babonnya yang 2 itu katanya enggak dijual dulu ini masuk kandang lanjut Mas iki nah ini sing apa Mas ini sama nek ngarani apa kok enek kriwul-kriwule ini Mas enek kriwul-kriwul sing kita Mas
Kayaknya ini merino mas. Merino, tapi biasanya lek sing model ngene iki regane rada perih mas iki. Lek sing telu kuwi piro mas iki sing telu ngene iki? Ah, sing iki. Iki 27. 27 mas yo iki. Turuan ya. Turuan 9 10 bulan. Nah, ini bolo ini siap buat breeding usia 9 sampai 10 bulan. Padha karo sing iki mas. Gimana sing anake sing iki kan sik 7 8 bulan. Kan kemarin itu 8 bulan. Ah, lasing iki 9 sampai 10 bulan. Regane piro Mas iki? 27. Root 27 ya Mas. Nah, 27. Nyapa Mas kok enggak di koloni? Di kok ngono ta Mas? Nyapa Mas? Wis umur 9 bulan enggak di koloni. Nyapa Mas? Karena sengaja. Gawe iki tak jumpuan Mas. Oh. Biasanya jumpuanku di usia 11 bulan baru di koloni. Baru di koloni Mas yo. Enggak koyo bakul-bakul ngono kae Mas yo. Biasane nek umur 6 sasi bareng di koloni. Lah yo kuwi. Kuwi berarti cemple mana cemple? Nah itu lho bolo. Jadi kenapa usia 9 bulan dan 10 bulan tidak di koloni? Alasannya seperti itu. Mau cetak jumbo ya corone ngono kuwi, aja kesusu di koloni karo pejantan, rusak malan. Iya. Resepsi orang masing-masing. Nah, resepsi orang itu masing-masing, bener. Iki Mas, iki sing pejantan ngene iki. Iki agak kuwi, Mas. Agak kuwi iki. Jumbo ya, Bang. Bal sepasang bolo. Iki hasil anaknya enggak Mas? Bukan. Oh bukan. Iki mari mana? Iki di luar nih. Oh iya Mas. Iki kisaran bonak iki piro Mas? Bonak gini. Bonak-bonak ini kira Mas. Anaknya loro. Anaknya loro. Nah, telung ya. Nah ini bolo iki bonak bawa anak dua ekor. 3 juta net dari kandang. Lagi, ini tak tengok mau. Nah, ini kebetulan tadi barang dari kandang. Dari kandang ini tadi harga berapa, Mas? Tadi 3.700. Nah, bunting. Ini contoh harga 3.700 ngono iki bolo. Iki lho, barangnya ini iki. Jumbo ini. Contoh. Oh sing iki. Di sini sistem pakane full hijauan bolo iki. Full hijauan. Full hijauan. Iki wedhuse ya klimis-klimis iki pokoke. Untuk kelas pakan hijauan ya cukup. Cukup Mas ya. Cukup. Lumayan loh. Lumayan. Sapi lemu-lemu ya. Lemu-lemu, siset-siset awai. Cepat ya tetap kudu enek pakan penguat. Pakan penguat. Dan sekian dulu video dari Sobo Kandang, matur suwun. Ini tadi pas lagi mengantar domba sekalian mampir dan mereview. Ini mau lanjut ke kandang lainnya ini bolo. Dan bila mana kandangnya bolo-bolo sing share di review, langsung chat admin nanti bisa main. Biar iso tambah seduluran, tambah silaturahmi, bisa silaturahmi ke kandang kalian-kalian semuanya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinten boleh.